beliau selalu menggunakan kekuatan budaya sebagai alat untuk dia menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Dia mau memberikan yang terbaik, baik buat teman-teman lain yang di teater dan juga untuk saya. Negara menginginkan rakyat menutup mulutnya membicarakan vaksinah, tugas satu merah panggung, tugas kita adalah membuat seluruh dunia, bahkan tidak hanya Indonesia, bicara tentang vaksinah. Pada dini hari 9 Mei 1993, perempuan itu ditemukan tewas di sebuah gubuk di hutan Wilangan, sebelah barat Nganjuk. Ia tanpa mengalami siksaan yang begitu hebat sebelum ajal menjemput. Di perutnya tampak luka tusukan benda tajam sedalam 20 cm. Dagingnya memar. Selaput darahnya robek. Kejam ya orang. Kemaluannya hancur. Itulah cuplikan bait puisi yang dibuat Ratna Sarumpait. Nah, mereka berjajar di belakangnya. Ya, makanya dikasih tahu sama musik sampai. Meski sempat mendekam selama 70 hari di balik jeruji tahun 1998 karena tuduhan makar, tak membuat Ratna Sarumpait jera. Hal ini justru semakin memotivasinya guna selalu menyuarakan kebenaran. Walaupun karya kami sendiri, bumi manusia yang terinspirasi dari karya Pulau Buruk Pramudiana Tatur. Kasus perdagangan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi fokus utamanya. Ratna Sarumpait menggeluti dunia panggung teater selain sebagai aktivis organisasi sosial. Taman Ismail Marzuki sekali lagi menjadi saksi bagaimana Ratna Sarumpait menggelar sebuah pertunjukan. Salah satu contoh. Pertunjukan untuk mengenang tokoh musik Frankie Sahilatua ini menjadi momen bagaimana Ratna berhasil mengkombinasikan pagelaran budaya dengan kritik-kritik sosial. Frankie itu selama bertahun-tahun dari sahabat saya atau kayak partner saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kepergian dia itu juga aku mengingatkan pada masyarakat bahwa kita tidak cukup hanya mengagumi Frankie, tapi kalau kita menghormat pada apa yang dia lakukan, kita juga harus melakukan dengan cara kita masing-masing. Lalu apakah yang sudah dilakukan oleh para pemimpin bangsa ini selama 65 tahun Indonesia? Apalagi ini pembukaannya, jadi memang awalnya itu harus tenang dan berdiri. Perempuan kelahiran Tarutung, Sumatera Utara ini terkenal keras serta tegas dalam memberikan pengarahan. Karena pasti, jadi secara interaksi kamu dengan penonton juga kamu darah akan penonton. Di usianya yang menginjak 65 tahun, Ratna masih terlihat bersemangat dalam setiap pagelarannya. Kalau banyak orang melihat sosok Ratna itu karakternya keras segala macam, aku juga merasakan itu. Tapi bagiku kekerasan itu sebenarnya semangat untuk kebaikan. Seperti biasanya sebelum pementasan, Ratna juga berdiskusi dengan pemain dan rekan kerjanya. Persiapan untuk menggelar A Tribute to Frankie Sahilatua ini sekitar 3 minggu. Tapi kalau Dorans itu cari dananya, mempersiapkan dia 3 minggu.
kita sebenarnya persiapan benar-benar 3 minggu. Jadi 3 minggu yang lalu saya ketemu Glenn, kita lagi sama-sama sedih kehilangan Frankie. Dengan kemarahan tak terbendung, penduduk menggelandang perampok keliling desa, digebuki dan dianiaya hingga babak belur. Acara ini juga dimeriahkan oleh beberapa artis Indonesia. Lima artis berturut-turut membaca narasi yang dibuat oleh Ratna Sarumpait. Matematika sebagai puncak kecerdasan. Sebagai penegasan bahwa masalah agama, masalah keberagaman sudah final. Tidak ada lagi yang harus dibahas. Dari itu mari kita terus berjuang. Kita lakukan gerakan-gerakan budaya. Mulai dari rumah-rumah kita untuk menciptakan imajinasi tentang Indonesia yang kita hidupkan. Indonesia. Nafas lega. Pagelaran kali ini berjalan dengan baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran para pemain dan artis pendukung acara tersebut. Pujian pun mengalir. Dia cukup jantan untuk berlaku seperti satria dan sportivitas terbuka. Kekaguman terhadap sosok Ratna pun tercermin dalam diri musisi Grand Frederick. Ratna Sarumpait, salah satu pejuang demokrasi di era modern seperti ini, hari ini. Dan menurut saya, pada saat saya melihat kiprah beliau sejak awal, itu juga menginspirasi gitu. Beliau selalu menggunakan kekuatan budaya, seni budaya, sebagai alat untuk dia menyampaikan aspirasi-aspirasinya gitu, kegelisahan-kegelisahannya dia, bahkan dalam merajut nilai-nilai, membangun nilai-nilai bangsa kita hari ini gitu. Rumahnya yang terletak di kawasan Kampung Melayu Kecil Tebet, Jakarta Selatan, nampak asri dan sejuk. Pepohonan besar dan berbagai tanaman hias menghiasi setiap sudut rumah. Di belakang rumah terdapat sebidang lahan yang kerap dijadikannya tempat untuk berlatih teater, serta kantor Ratna Sarumpait Crisis Center atau RSCC. Jadi kegiatan selain aktivitasnya di dunia teater, Ratna juga membantu banyak kasus yang dilaporkan ke Ratna Sarumpait Crisis Center. Halo. Ini kita udah sampai ke taraf yang begitu sulit sekarang. Nah, ini sebenarnya yang saya harapkan nih, seniman ini bersatu. Itu yang sebenarnya saya coba lakukan kemarin di tim. Pelanggaran HAM di KPK dan segala macam itu. Ia pun turun langsung menyapa dan menyentuh tangan orang-orang yang membutuhkannya. Salah satu cara menegurnya, diemin aja. Kesibukannya di RSCC sama sekali tidak membuat langkah Ratna di dunia seni dan sosial terhenti. Bahkan, Ratna sempat membuat film layar lebar berjudul Jamilah dan Sang Presiden. Dengan alasan kemiskinan setiap... Film ini berangkat dari naskah yang dibuatnya pada tahun 2006 lalu. Bahkan ketika mereka masih bayi merah, doa-doa dan salawat-salawat itu... Siapa yang menyangka jika Ratna banyak belajar ilmu teater secara otodidak, terlepas dari guru pertamanya, yakni W.S. Rendra. Kebetulan waktu itu ada pembukaan Taman Ismail Marzuki. Pembukaan Taman Ismail Marzuki itu saya kesana, terus pas lagi ada pementasannya Rendra, Kasidah Berzanji.
Jadi malam itu juga aku udah putuskan, ini nih dunia gue gitu. Aku belum ngerti gitu teater itu apa, apakah dia harus melalui naskah, bahwa ada penulis naskahnya, ada sutradaranya, dan itu pokoknya waktu itu blank gitu. Hanya aku merasa this is it, this is gonna be my life gitu. Akhirnya saya belajar di Rendra, saya juga ikut pertunjukan berjanji di beberapa daerah. Habis itu saya pertunjukan di Graha Bakti, di tim sekali ikut Rendra. Habis itu saya cabut deh. Habis itu saya belajar sendiri. Dan saya menyutradarai banyak pertunjukan, juga pertunjukan-pertunjukan barat setelah saya berdiri sendiri. Itu betul-betul berdasarkan keberanian aja. Kegiatan sebagai aktivis HAM dan kemanusiaan tak membuat Ratna berhenti untuk menulis naskah drama. HAM itu adalah menolong orang-orang. Lihat-lihat kayak tadi kasus Papua ya mereka. Bahkan sebagian besar naskah itu ditulis berdasarkan kegelisahannya menghadapi kekuasaan yang cenderung menindas kaum kecil dan kelompok minoritas. Ya, makanya minta aja surat-suratnya, surat ini ya. Kan itu juga. Iya, makanya tadi kan kita kontrol kalau sama surat-surat yang dia udah. Apa minta nomornya? Semuanya dikerjakan bersama Teater Satu Merah Panggung yang dibentuk Ratna dan suaminya tahun 1974. Jadi gini ya, aku mendirikan Satu Merah Panggung itu bersama suami ya. Bersama suami, teman-teman dekat lah gitu ya. Ada saudara aku juga kayak Riri Sarumpait yang di UI. Ada saudara aku di IKJ, Sam Sarumpait. Itu kita sama-sama ini ada a group of people yang bersemangat mendirikan Satu Merah Panggung. Tapi yang paling berperan dalam persoalan dana karena beliau pengusaha itu suami aku. Awalnya Teater Satu Merah Panggung banyak menampilkan cerita fiksi. Awal pertama kali saya bikin pertunjukan tuh masih suami saya produsernya. Jadi kita bikin aja, bikin pertunjukan waktu itu Rubaiyat Umar Khayyam. Itu naskah pertama yang saya tulis ya. Sampai akhirnya tahun 1993, naskah dan karya yang dibuatnya terinspirasi dari berbagai macam persoalan yang terjadi di negeri ini. Salah satunya yang kemudian telah mengubah pola pikir Ratna terhadap kehidupan adalah peristiwa terbunuhnya buruh wanita bernama Marsinah di tahun 1993 secara misterius. Itu sebab aku langsung bilang sama teman-teman di Satu Merah Panggung, okay, we have to find a guest. Jadi kalau negara menginginkan rakyat menutup mulutnya membicarakan Marsinah, tugas Satu Merah Panggung, tugas kita adalah membuat seluruh dunia, bahkan tidak hanya Indonesia, bicara tentang Marsinah. Dan itu berhasil loh. Berhasil sebenarnya bukan karena apa-apa. Jadi aku mendadak aja, jadi karena aku bilang, yuk kita bikin yuk tour 11 kota. Tour 11 kota itu kan gak murah biayanya. Kalau misalnya saya membawa naskah yang pertama Marsinah nyanyian dari bawah tanah, itu biayanya besar, pemainnya aja 15, krunya pasti paling minimal 5, musik, lighting dan lain-lain ya kan. Akhirnya saya bikin monolog deh. Dan itu saya terus terang, saya orang yang percaya kadang-kadang aku merasa memang Tuhan itu selalu ada di samping aku. Kadang-kadang aku kaget sendiri melihat apa yang aku tulis. Ini gue yang nulis ya. Diperdagangkan, dikejar-kejar, dan diperbutkan, dan dituding sebagai perusak moral bangsa. Penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, juga pernah direguk Ratna karena semua usahanya dalam membela kebenaran. Di antaranya film Jamila dan Sang Presiden, film yang dirilis tahun 2009 dan disutradarai langsung oleh Ratna Sarumpait, berhasil memenangkan Festival Film Asia di Kota Vesoul, Prancis, serta masuk nominasi Piala Oscar untuk kategori Foreign Language. Kalau Anda mau selamat, keluarkan Jamila sekarang. Kamu membunuh seorang menteri. Kamu bertanggung jawab pada masyarakat, pada negara. Ratna selalu menyukai segala hal yang berbau seni. Ia pun terkenal sebagai orang yang rendah hati dan gemar membantu siapapun. Pertama, baju-bajunya dia nanti ada lemari gitu.
Seperti saat ini, ia tak segan-segan membantu para mahasiswa guna menyelesaikan tugas akhir mereka dalam membuat film pendek. Loh, kalau teater sih, itu udah mau teater kayak mau film kayak bentuknya apapun yang saya kerjakan itu udah, iya itu udah hidup saya. Jadi kalau ditanya sampai kapan, ya sampai Allah mengatakan stop, cukup darat gitu. Jadi aku masih minta-minta sama Tuhan, tolong kasih aku panjang umur supaya aku bisa kasih lebih banyak buat bangsa ini. Karena aku merasa kayak kehilangan waktu ya, karena saya rasa Indonesia makin menyedihkan gitu. Tidak berarti aku bisa menyelamatkan Indonesia, enggak. Tapi aku tahu bahwa selama aku masih berbuat, aku bisa mendorong semangat orang untuk berbuat kebaikan di republik ini, saya yakin ada gunanya. Dan aku ingin melakukan itu dalam setiap menit dari hidup saya yang terakhir. Namun segala aktivitas Ratna tak lantas membuatnya lalai menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Dari pagi sampai malam sebenarnya waktu itu ibu saya. Sifat kritis serta idealisnya juga ditularkan kepada putrinya. Dalam menjalani panggung kehidupan, Ratna memiliki prinsip hidup. Saya tuh yang selalu mengingatkan pentingnya gerakan kebudayaan itu dilakukan ya. Gerakan kebudayaan itu dimulai di rumah. Karena cikal bakal dari kerusakan di luar itu dimulai dari rumah. Jadi para orang tua kalau udah membudayakan, udah membangun budaya menolak nonyontek, itu sebenarnya udah dari kecil membangun anak-anaknya menolak budaya korupsi gitu. Jangan kasih kesempatan anak-anak berbahagia atas yang bukan haknya. Itu ajaran agama manapun yang memang begitu. Lu jangan berubah, jangan ambil hak orang. Dan sekarang yang kita tonton, semua orang-orang yang harusnya menjadi teladan justru ngambilin yang bukan haknya. Jadi situasi sekarang menjadi lebih sulit. Aku punya kewajiban ekstra di dalam rumah aku, menjaga anak-anakku supaya bisa mendidik anak-anaknya, menemani mereka untuk mendidik anak-anaknya tidak terpengaruh oleh lingkungan yang ada ini. Bagi putrinya Atikah yang mengikuti jejaknya di dunia seni peran, Ratna adalah sosok profesional. Satu hal yang selalu dia ingatkan pada saya dan saya selalu ingat camkan di kepala adalah untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Tahu apa yang kita mau dan berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Waktu saya ikut teater sama ibu saya gitu ya, dia memperlakukan saya persis seperti bagaimana dia memperlakukan yang lainnya gitu ya. Karena pada intinya dia mau memberikan yang terbaik, baik buat teman-teman lainnya di teater dan juga untuk saya. Dia tahu mungkin kalau membeda-bedakan seperti itu tidak akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Dan dia memiliki standar khusus dalam ya mengajari atau membimbing lah anak-anak teater yang dia, di kelompok yang dia pimpin. Itulah sosok Ratna Sarumpayat yang selalu tangguh dan berani dalam menjalani setiap drama kehidupan yang diberikan kepadanya.